Hai guys, jumpa lagi dengan saya PTB Channel. Petang ini saya mau berkongsi satu resepi kaki ayam masak kicap. Oke, kita bersihkan kaki ayam dulu dan buang dia punya kuku. Bersihkan cantik-cantik. Dan kalau ada kotoran di celah-celah, kita kasih kikis dia. Kita mau belah dia supaya dia, apabila kita goreng dia nanti, dia tidak menutup guys. Tapi sebelum kita menggoreng dia, kita kena cuci dia dulu. Cuci dia dengan kecap, dengan cuka, supaya dia tidak berbau hanyel. Oke, sekarang sebelum kita cuci kaki ayam itu tadi, kita tuangkan cuka satu sudu besar. Tujuan kita tuang ini untuk menghilangkan bau hanyir. Ini cuka kita tuang. Tujuan kita tuang ini untuk menghilangkan bau hanyir pada kaki ayam. Cuci dia bersih-bersih guys. Hai guys, bahan-bahan yang kita gunakan kita simpan kicap pekat kira-kira satu sudu lah, kicap kuda punya kicap nih. Kita simpan satu sudu. Lepas itu kita simpan kicap manis pedas. Kita simpan satu sudu. Dan kita simpan minyak wijen untuk dia bertambah wangi lagi. Ini kita simpan sedikit saja lah. Oke, lepas itu baru kita simpan garam satu sudu kecil. Ajinomoto satu sudu kecil. Lada pun kita simpan satu sudu kecil. Dan seterusnya kita simpan bicarbonate of soda supaya apabila kita menggoreng kaki ayam nanti dia tidak meletup-meletup. Kita simpan sikit lah, kira agak-agak satu sudu, dua sudu. Dan seterusnya kita akan simpan tepung
Kentucky. Kita akan simpan tepung Kentucky. Masuk dulu, cukup lah. Oke, baru kita gaul-gaulkan biar dia sama rata. Belum goreng lagi sudah wangi dia punya bau. Yang dekat luar sana boleh cuba resepi ini. Senang saja, simple saja ini. Tapi rasa dia sedap. Sekarang kita menggoreng kaki ayam kita tadi. Kita goreng sikit-sikit. Kita tutup ya guys. Ya, dia tidak. Sekarang kaki ayam yang kita goreng tadi sampai matang. Kita mengangkat ya guys. Hai guys, macam inilah rupa kaki ayam yang kita telah goreng tadi. Makan macam ini saja pun dia tetap sedap guys. Tapi saya tidak makan dia macam itu saja. Saya mau buat dia resepi lain lagi, yaitu kaki ayam masak kecap. Baru dia lebih mantap lagi. Macam makan macam ini pun dia sedap juga. Biasa kita lepas goreng kaki ayam, kita akan makan saja. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk masak kaki ayam kicap. Kita perlu goreng ataupun tumis semua bahan-bahan ini guys. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, halia, dan bawang bombay. Kita tumis sampai dia warna kekuningan. Oke, sekarang bahan tumis kita sudah kekuningan. Kita tuangkan kaki ayam yang kita sudah goreng tadi. Sudah habis. Thank you.
Lepas itu kita akan tuangkan air. Ya, kaki yang kita tidak angus. Tuang sampai kaki yang tenggelam. Sekarang kita tuangkan kaki ayam kita tadi ke dalam pressure cooker Priok Boom Corel. Oke, kita tunggu sampai dia berbunyi ini, oke guys, sampai dia masak. Sekarang kaki ayam kita sudah masak guys. Kaki ayam. Ini kaki ayam yang masak kicap tadi guys. Sedap nih, tiba dia punya warna. Kita sama mau merasa ya. Memang betul-betul sedap. Sedap guys.